Berarti paling murah tadi berapa? Biasa itu di 870. Bentar ya, Mbak ya. Ini saya dapat segini sih dari hasil nyari-nyari botol. Maaf ya, Mbak. Belum saya hitung ini. Coba dihitung dulu, Mbak. Cukup apa enggak ya? Coba saya hitung dulu ya, Pak. Oh. Ini ada tambahan sih, Mbak. Mungkin minta dihitung juga, belum saya hitung sih. Semoga cukup juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar sahabatku sekalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat, bahagia dalam menjalankan segala aktivitasnya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Muslim Sosial. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Oh ya sahabatku, pasti pernah merasakan yang namanya pelayanan ya, entah di institusi pemerintahan maupun di tempat pelayanan-pelayanan yang lainnya. Bagaimana pelayanan yang kalian rasakan? Apakah sudah pelayanan yang terbaik yang diberikan ataukah belum? Maka pada video sosial eksperimen kali ini kita ingin melihat bagaimana pelayanan-pelayanan terbaik yang bisa kita dapatkan. Apakah dengan pakaian yang berbeda, pakaian agak sedikit berbeda dari yang lainnya, apakah dengan itu kita juga masih bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang seharusnya yang kita dapat? Karena sahabat Muslim Society, sejatinya pelayanan terbaik atau service excellent tidak hanya diperuntukkan kepada mereka yang memiliki atau memakai baju jas, datang dengan mobil, atau mungkin sepeda motor yang begitu bagusnya. Service excellent, pelayanan terbaik tidak hanya diberikan kepada mereka yang menengah ke atas, tetapi kita berharap agar service excellent bisa dirasakan kepada siapa saja, setiap orang, entah menengah ke bawah ataupun yang lainnya. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya Ia tidak melihat harta, Ia tidak melihat tahta, Ia tidak melihat jabatan, tetapi Ia melihat amal kebaikan kita. Semoga pada video sosial eksperimen kali ini banyak inspirasi yang bisa didapatkan bahwasanya pelayanan terbaik, service excellent tidak hanya diperuntukkan kepada mereka yang memiliki kekayaan berlimpah dari kelas menengah ke atas maupun dari nilai-nilai tertentu, tetapi bisa diperuntukkan kepada semua. Oke sahabat Muslim Society, oh ya, kami juga berterima kasih kepada seseorang yang sudah membantu agar video sosial eksperimen ini bisa berjalan dengan baik. Tapi sebelum itu jangan lupa ya membagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita agar semakin meluas. Salam dari kami Muslim Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Mau nyari motor gaming ada sih, Mbak. Wah. Yang bagus buat gaming standar lah, Mbak. Ini mulai berapa ya di sini? Standarnya segitu ya. Kalau yang 19 itu udah besar ya? 19 itu ya? Sekitar 800 ribuan. Oh itu 800 ribuan. Kalau yang paling murah berapa? Paling murah itu 16 ribu. 810 16. Itu udah bisa buat gaming ya? Kalau 16 ini saya rasa paling sekitar itu biasanya kayak buat pasir, buat yang api-api biasa. Iya. Berarti paling murah tadi berapa? Bentar ya, Mbak ya. Untuk anaknya untuk saya sendiri sih. Ini saya dapat segini sih dari hasil nyari-nyari botol. Maaf ya, Mbak. Belum saya hitung ini. Coba dihitung dulu, Mbak. Cukup apa enggak ya? Coba saya hitung dulu ya, Pak. Oh.
itu tabungan saya juga sih. Semoga cukup ya, Mbak. Berarti 19 ke atasan ya? Oh, belum cukup itu, Mbak? Iya, ini 100.000 belum. Paling murah tadi berapa? 800 kan? Gak ada yang second, Mbak? Hah? Oh, baru semua. Enggak ada diskon juga gitu. Udah harga. Kalau yang di atasnya lagi ada ya? Di atasnya itu saya itu udah besar banget ya. Boleh saya lihat nggak yang video itu kayak gimana? Mau lihat aja dulu, kalau boleh. Sebentar ya Pak, ini tak masukin aja. Oh iya. Ini tadi perjalanan gimana? Kayaknya di botol. Kalian nimbang-nimbangan dapatnya segitu. Cukup buat beli monitor kayak gitu. Iya. Tadi kesini juga. Iya, jalan. Ini maaf ngerepotin banyak. Nggak apa-apa. Bentar mau nyari yang bagus lah monitor. Oh iya. Nah, ini ukuran 32 ini. Ini iya ukuran. Mereknya LG ya? Iya, biasanya standarnya LG. Oh. No 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 no. Oh, iya. Ini enggak apa-apa kuahnya buat saya. Ya. Ini kisaran berapa harganya? Ini 3.900. Udah promo. Ya? Iya, dari 3.900. Udah bagus ya ini buat ini kayak gitu. No 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 no. Ada kalau yang 16 18 itu biasanya cuma 3. Boleh dibuka enggak sih, Bu? Harus dibeli dulu. Kan oh gitu. Saya pengen lihat sih. Ini enggak bisa mutang dulu ini, Mbak. Saya nyari dulu nanti mungkin setahun nanti saya bayar kayak gitu. Oh gitu. Gak boleh dibuka tadi ya, Mbak? Harus bayar dulu gitu. Ini ada tambahan sih, Mbak. Mungkin minta dihitung juga, belum saya hitung sih. Semoga cukup juga. Nah, belum saya rapikan sih, Mbak. Minta tolong dihitung. Oh iya.
Iya, itu uang tabungan saya juga sih, nyari-nyari botol. Masih ada sih, Mbak. Ini saya. Oh, enggak apa-apa. Jadi dihitungin dulu deh, Pak. Ini mohon maaf ini malah. Pak, saya ini. Ini sih, nyari-nyari botol gitu. Kumpulin. Ini kalau nonton YouTube udah besar ya? Gak bisa keluar nonton-nonton di rumah. Kalau lihat mbaknya di YouTube lewat sini bisa. Enggak pernah masuk YouTube. Oh, tapi sekarang mbaknya masuk. Nih, ada teman saya di situ tuh, kamera. Sama itu tuh. Ini sih sebenarnya kita lagi buat eksperimen sih. Jadi ngelihat respon orang kayak gitu. Ketika ada orang seperti saya berpenampilan kayak gini, mau beli barang yang cukup mahal kayak gitu, apakah dilayani dan baik oleh pihak toko tersebut atau tidak? Kayak gitu. Ini uangnya silakan di. Dibantuin nggak, Mbak? Dibantuin nggak? Mau dibantuin nggak? Nah, jadi guys, kali ini ya luar biasa ya, Mbaknya nih. Pertama kali ngeliat gimana? Mau beli, niatnya beli nggak kalau melihat dari penampilan ini? Ya, ragu-ragu ya. Soalnya ini loh, bolong-bolong gini loh. Mau ke beli apa sih? Mau beli apa? Mau beli monitor pakainya gini ya. Tapi kita nggak pernah menyangka ya, sesuatu dari penampilan ternyata ya. Berapa ini? Udah tersusun ya? Dihitung lagi deh. Apa dibantuin ya? Tapi luar biasa nih loh. Ini dibayar nggak nih? Aku mau dikasih loh, aku belum dapat ya. Wah, langsung keluar satu ya nih ya, minumannya. Ada makanannya lagi nggak? Wah, ini dihitung dulu nih. Tadi kita pakai ini. Bayarnya mau pakai ini. Boleh po, Mbak, kalau bayar pakai uang receh, Mbak. Cukup enggak ini ya? Tapi tadi cepat dihitung ya. Berapa sempat, ini? Sempat tadi. Ini tadi enggak ada 100.000. Enggak ada 100.000 mau beli monitor ya. 30 berapa ini? 32 inch. 32 inch. Ya. Kenapa enggak diinin aja di DP gitu pakai uang receh? Enggak boleh, orang. Ini enggak boleh banyak. Tapi udah ya, ini kita lihat ya, semoga cukup ya. Tapi luar biasa ya pelayanannya. Service excellence-nya terbaik, luar biasa nih. Iya, saya dikasih minum juga. Untung ya, kamu nggak diusir ya. Bantuin nggak, Mbak? Nggak usah, ada temennya. Kenapa tadi kita nggak pakai uang receh aja ya? Total berapa juta gitu uang receh sebenarnya? Teman kita masih ada di sana tuh, buat ngerekam menjaga kamera, biarin aja. Oke. Belum kita hitung juga, semoga cukup ini. Gimana, Mbak? Udah selesai nggak? Udah terus susun rapi nih. Cukup ini. Ini uang recehnya gimana, Mbak? Jadi diambil nggak? Kurang nggak? Kalau ini cukup. Ah, ini dia guys, Pak Aprianto. Masyaallah. Assalamualaikum, Pak. Nah, karena ini ya, karena Bapak ini kita alhamdulillah bisa melakukan eksperimen di sini, luar biasa guys. Karena Pak Aprianto beliau ada selaku owner ya, ASC Pak ya. ASC alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kita izin ya, kita matur izin sama beliau, kita pengen tes. Karena kita ketemu di beliau komunitas sepeda. Beliau ini walaupun seperti ini ya, beliau tergabung dalam komunitas sepeda. Beliau juga pengusaha yang luar biasa, Pak Aprianto. Jadi saya bilang sama beliau, Pak boleh nggak kita uji eksperimen di toko bapak. Bapak punya sebuah outlet nih, elektronik Pak ya. Nah, sekarang kita berada di tempatnya. Kita pengen tahu bagaimana pelayanan yang selalu diberikan kepada setiap siapa saja yang berkunjung di sini. Tapi luar biasa Pak, kita kaget luar biasa. Ini loh guys, gimana? Nah, tadi pelayanan luar biasa nih Pak. Kawan saya dengan pakaian seperti ini, pemulung gini, diterima ya. Saya kira diusir Pak. Diterima malah dikasih minum loh. Apa nih Pak yang diberikan kepada pegawai-pegawainya Pak? Kenapa bisa memberikan pelayanan yang terbaik? Iya. Yang kita ajarkan di sini melayani kan kita nggak pilih-pilih ya. Buat semuanya. Karena kita sadar customer ini adalah
aset, ya aset termahal terbesar buat ASD ya. ASD ada juga karena customer ya. Luar. Jadi siapapun itu ya harus dilayani ya. Mau yang tanya-tanya aja, mau yang beli sedikit, mau banyak, harus dilayani dengan total seperti itu. Nah, luar biasa guys ya. Tuh yang perlu dicatat, siapapun mau dia beli Pak ya, atau hanya sekedar tanya-tanya ya, kita mbaknya nih selaku yang memberikan pelayanan, mau niat-niatnya beli atau enggak hanya sekedar tanya-tanya, kita berikan pelayanan yang terbaik pada siapa aja yang datang gitu Pak ya. Iya. Luar biasa. Oke guys, semoga video kali ini memberikan banyak inspirasi kepada kita semua ya, terkait jangan membedakan kepada siapapun juga, termasuk jangan menilai hanya dari penampilannya saja, betul enggak Pak? Oke, gimana uangnya udah cukup enggak? Kalau kurang nih lebih 10.000 ya udah kasih mbaknya aja. Oke, ininya enggak jadi. Kalau kurang kan bisa sama ini deh. Oke, makasih.